kita menjawab esei seperti burger. Burger yang sedap. Ni burger yang sedap itu dia ada banyak macam-macam bahan yang dimasukkan dengan sosnya yang pelbagai. Itu juga dengan jawapan. Esei yang baik, fakta yang dikatakan pengetahuan itu mesti dijelaskan sedalam yang mungkin. Kedalaman esei itu yang dipanggil takuran. Jadi kita ada pengenalan, roti yang pertama, roti yang akhir ini adalah penutup kepada esei. Sayur, pelbagai sayur, ada telur, ada daging, pelbagai jenis sos, itu adalah fakta dan juga huraiannya yang dipanggil takulan. Kedalaman esei itu menyebabkan esei itu sedap, esei itu menarik, esei itu memberikan kita mendapat markah pengetahuan dan takulan yang tinggi. Dan kita gabungkan setiap esei itu dengan komunikasi yang betul, dengan laras bahasa yang betul, dan menunjukkan kesinambungan esei itu dari segi pengenalan esei dan juga penutup itu digabungkan dengan cantik. Itulah aspek komunikasi yang membolehkan kita memperolehi markah yang terbaik. Ingat burger, ingatlah teknik jawapan yang saya berikan.